Mengapa dia lagi? Kalau dari aku masih bisa maju ke depan dengan apapun yang bisa aku buat. Tunjukin bro, tunjukin kalau kita tuh bisa. Paling dimakan, itu makan nomor satu gizinya. Bunda di sini berjuang untuk kamu. Pokoknya semuanya untuk kamu. Halo Natali. Halo Sai. Mari kita sikat. Setuju. Setuju. Iya kan balik lagi gitu loh. Karena dia lagi. Mengapa dia lagi? Berarti karena kenangannya yang belum dilupain. Bukan kenangannya, karena dia udah tahu banget aku gitu loh. Yang jelek-jeleknya sih kebanyakan. Gak ada sih, aku selalu bersyukur dengan semua masa lalu aku untuk aku lebih dewasa lagi, menjunjung terus ke depan masa depan aku gitu. Keinginan aku apa ya? Keinginannya apa ya? Kalau kemarin mah keinginannya apa ya? Apa ya keinginannya? Aku nggak orangnya nggak banyak ini sih, nggak muluk-muluk. Keinginannya punya rumah yang lebih gede lagi. Kalau perlu kolam renangnya ada dua aja. Amin. Itu kan wish list. Ya. Kalau kayak gitu kan kita bisa memilih apa aja yang mau kita ambil. Tergantung sih dari diri kita sendiri aja konsisten apa enggak gitu. Enggak, kalau dari aku masih bisa maju ke depan dengan apapun yang bisa aku buat gitu. Insecure itu apa ya? Kayaknya pernah deh. Pas lagi hamil sama setelah hamil badan aku gede banget. Nah itu aku insecure gitu, jadi aku langsung pas udah lepas sasi langsung diet, turun berapa kilo. Nah sekarang udah 62 kilo, ntar 5 kilo lagi pokoknya. Dari fisik aja ya? Dari fisik, iya. Tips buat netizen biar gak insecure, tunjukin bro, tunjukin kalau kita tuh bisa. Apa ya, saat ngebesarin Azam paling concern tuh paling dimakan, itu makan nomor satu gizinya, terus sama perkembangannya dia yang biasanya di bulan segini udah harus bisa ngerangka kayak gitu-gitu tuh, paling aku ngejarnya di situ gitu. Gadget itu tergantung, kalau gadget itu kan bisa aja kayak misalkan mau numbuh gigi nih, dia susah banget untuk makan. Nah kalau dia udah susah untuk makan, dia tuh suka banget sama cocomelon, jadi dikasih. Cuma kita harus ada waktunya ini. Ada jeda waktunya ini, jangan terlalu banyak banget kita nonton gitu. Jadi harus ada waktunya sejam, jangan sampai lewat sejam gitu. Pesan untuk Azam, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang soleh, sekolah yang bagus, agama yang bagus. Bunda di sini berjuang untuk kamu. Pokoknya semuanya untuk kamu. Terima kasih Kak Natali. Thank you.